Hanya satu pohon yang dapat memenuhi segala keinginan, dan mereka selalu penuh dengan rasa kasih sayang terhadap roh-roh yang telah jatuh. Lainnya dalam garis pemurahan bakti. Om Santi Santi Santi. Laporan panitia pelaksana peresmian Griya Wano Ashram Amerta yang dirangkaikan dengan Mesudo Bumi Mutu Pendagingan dan Bloto Kano Terakhir. Kalau ada anggota keluarga kita yang meniksa, maka dia akan mengangkat leluhurnya satu tingkat. Kalau kita bayangkan tingkatan-tingkatan itu sangat baik untuk keluarga kita. Walaupun di antara kita banyak berpikir bahwa orang mengambil jalan ekonomis selain menghabiskan uang yang banyak, banyak juga pantangannya, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Dan dipenuhi juga para spiritual. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak di sini yang mengambil jalan menjadi seorang pandita, sehingga kehidupan beragama kita bisa lebih baik di Kolaka Timur ini. Bukan cuma teori, tetapi di dalam prakteknya. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu sekalian, para pandita yang tiang sucikan, seorang pandita tugasnya bukan cuma ajaran agama. Parisade akan memberikan sejenis SK yang merupakan surat tugas ya, secara formalnya surat tugas untuk melokok Pales Raya atau bertugas sebagai seorang pandita, karena formalnya memang seperti itu. Mereka kepada nabinya. Jadi nabi itu, memang nabi itu tidak sembarang mengangkat sisinya ya, menjadi seorang pandita. Ya kadang masyarakat itu tidak menyadari disamakan antara pelaku dengan pandita. Siapapun ya, kalau sudah bagi kita masyarakat yang tidak menghormati seorang pandita, yaitu mari kita laksanakan hal-hal seperti itu, maka kita akan bisa dapat manfaat dari tentang program kerja PHDI Sultra. Memperhatikan pelaksanaan upacara diksa pada Warhaspati Pahing Dukut
tanggal 12 Januari 2016, mohon maaf 2017, bertempat di Griya Gaga Taman Bali, Bangli, Bali, memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2017, mengangkat dan menunjuk Sulinggih atas biseka di bawah ini untuk melaksanakan loka palasraya pandita. Nama, Ida Pandita Empu Darmananda. Tempat tanggal lahir, Gianyar, 31 Desember 1948. Yang kedua, nama, Ida Pandita Empu Sri Darmananda. Tempat tanggal lahir, Gianyar, 23 Maret 1951. Alamat, Griya Wana Amerta Asram, Desa Teposua, Kecamatan Loya, Kabupaten Kolaka Timur. Kedua, kepadanya diberikan tugas untuk melaksanakan loka palasraya pandita di Provinsi Sulawesi Tenggara dan tugas lain berdasarkan sasana kepanditaan. Yang ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 27 Januari 2017. Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Dharma Upapati Ida Pandita Agni Jaya Sri Sri Yogiswara Subali. Ketua Pengurus Harian Dr. Engineering Inyoman Sudiana. Cap dan tanda tangan. Tembusan yang pertama, Dharma Adiaksa PHD Pusat di Jakarta. Yang kedua, Pembima Sindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Yang ketiga, para ketua Parisada Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Perkenankanlah di awal sambutan ini kami mengucapkan selamat melaksanakan Hari Raya Shivaratri. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan anugerah kepada kita sekalian. Kita nak lingsir yang kami sucikan dan umat sedharma yang saya muliakan. Pembima sebagai unsur pemerintah berwajib memberikan pengayoman dan pembinaan kepada seluruh umat Hindu dan tentunya memberikan dukungan dan mendorong umat untuk meningkatkan kesucian diri. Dalam hal ini adalah melaksanakan pendidikan karena kita sadari bahwa manusia yang lahir di zaman kali ini setiap manusia adalah sidra. Di dalam pustaka suci disebutkan ketika lahir dari rahim ibu seseorang dikatakan sidra. Dengan diksa samsaskara seseorang menjadi dwijati, dengan mempelajari Weda seseorang mencapai kedudukan sebagai seorang suci, dan siapapun mempunyai pengetahuan tentang Brahma disebut Brahman Pranana. Keyakinan yang teguh melalui serada seseorang akan mencapai Satya atau Tuhan itu sendiri. Sehubung dengan hal tersebut, maka tidak ada alasan tentunya umat Hindu untuk tidak mensucikan dirinya guna menciptakan sifat-sifat ketuhanan dalam diri guna mewujudkan jagat kita dalam kehidupan ini. Di samping mengembangkan atau menciptakan sifat kebrahmanaan dalam diri, bahwa diksa merupakan salah satu unsur keimanan Hindu agar semesta ini tetap ajak, kebenaran, hukum, inisiasi, disiplin, doa, serta persembahan merupakan penyangga bumi ini sendiri. Kita nak lingsir yang kami sucikan dan umat sedharma yang kami muliakan. Diksa yang berarti memiliki arti menghancurkan kegiatan berdosa melalui pengetahuan spiritual. Kata diksa yang berarti penyucian, pelantikan, secara terminologi diartikan sebagai suatu upacara penerimaan seseorang menjadi murid dalam dunia spiritual oleh seorang guru spiritual. Hubungan yang mendalam dan bersifat pribadi antara guru nabi dengan siswa dalam rangka mengembangkan nilai-nilai ketuhanan pada diri sang siswa. Melakukan diksa kejut
kami terdekat pada nanti setelah meninggal ya di Dikse. Apa itu? Pada saat ngaben melepaskan unsur-unsur panca mahute, diadakan pengaskaran. Pada waktu pengaskaran inilah dia sangyang atme yang berninggalnya disebut pirate, bahasa belalengnya unen kayaknya benar sakan beleng. Bahasa pirate itu anu nasi nyem asal sedikit bedek-bedek deh piratan lan ini. Ampura niki. Pirate itu sangyang atme yang belum diproses. Setelah diabdan di Dikse, dia menjadi pitare. Pitare ini lepas muncul panca mahabutenya, masih diikat oleh panca tamatrenya. Diproses lagi dalam pengerorasan menjadi dewa pitare. Setelah menjadi dewa pitare, diperkenalkan dengan ajar-ajar, ajar kenal kepada bedara-bedara sempat, baru melajah jadi dewa, baru dilinggang menjadi dewa yang. Setelah menjadi dewa yang, inilah harapannya nanti menunggal amuring anjidia ringide sangyang parama wise sese, itu prosesnya. Kalau sempat dalam hidupnya sekati Mangku Gede Game, nama walakenya, bisa mengikuti proses pendiksaan, nah itu namanya biksu ke tahap terakhir. Jadi Brahmacari, Grehaste, Wanapraste, biksu ke itu adalah empat tahapan hidup sebagai umat Hindu. Cuma kita pahami, kita menyadari bahwa tidak semua orang pada saat hidupnya bisa menjadi sulingge. Oleh karena itu pada saat meninggalnya lah beliau di Dwijati. Nah, untuk itu setelah sekarang menjadi seorang Brahmana, apa tadi sudah mesti dimanfaatkan. Mungkin kalau kesannya memanfaatkan ya memanfaatkan ya mengeksploitasi, tapi memungsikan, fungsikan beliau sebagai Brahmana. Gunakan beliau sebagai Brahmana. Apa tugasnya Brahmana? Ada empat. Empat kompetensi panite. Satu sebagai sang Satyawadi, sang Apte. Apa itu? Menyampaikan kebenaran, ya apa yang tercantum dalam Weda. Jangan sekedar teori, tapi praktekkan dalam hidup ini. Berikan contoh masyarakat. Jangan hanya berteori, ya. Berikan contoh yang benar, ya. Karena dalam urutan tahapan hukum Hindu, salah satunya ada Weda sebagai dasar pokoknya, kemudian Weda Serupi, kemudian dijelaskan dalam, dipaparkan penjabarannya dalam Weda Semerti. Yang ketiga adalah Sila. Sila itu sabari solah, tingkah contoh yang dilakukan oleh Brahmana Panita, siapapun dia, apakah dia pedanda, empu, begawan, resi, apa namanya, serimpu, serimpu, wajib itu melaksanakan itu. Nah, sila inilah nanti yang diacarakan. Apa itu acara? Ditradisikan dan dilahirkan. Sekawanten, apabila kita sudah menjadi sulinggi, su artinya utama, linggih artinya tempat, maka di situ kita tidak lagi memperdebatkan tentang soroh, tetapi bagaimana kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang Dwijati. Mungkin para manggala yang tadi sudah berdiri di hadapan para bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sudah menjelaskan bahwa sulinggi itu mempunyai tugas yang sangat berat. Bersyukurlah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan jiwanya, dengan penuh kesadaran, ya, nama walakenya Mangku Madegame yang sekarang sudah lahir untuk kedua kalinya melalui proses Diksa Dwijati, ya. Sehingga
dalam melaksanakan kewajibannya sebagai sang abde atau yang dipercaya oleh umat, sang satyawadi atau sumber kebenaran itu. Jadi sumber kebenaran dalam ajaran Hindu yang pertama adalah ide sang yang widiwasa. Itu yang pertama. Melalui apa? Yaitu melalui kitab sucinya. Yang kedua adalah dari Brahmana. Makanya dalam Menawadharma Sastra dijelaskan bahwa di antara manusia Brahmanalah yang utama. Di antara makhluk manusialah yang utama. Nah, begitu juga sebagai seorang sulingge, dia mampu mengembang sebagai sang penadahan upadesa, memberi pencerahan kepada umat, sampunang bingungange umat. Jangan kita sudah menjadi sulingge yang seharusnya mengarahkan umat ke jalan yang benar. Samasta loka sukino bawantu, asato ma sat gamaya, dari salah menuju benar, jutir gamaya, dari gelap menuju ke terang. Ya, itulah tugas sulingge. Setelah kita sebagai sumber atau penadahan upadesa, kita sebagai sulingge adalah sebagai sang petirtan, membuat kesejukan umat. Kalau kita sebagai sulingge sudah melaksanakan seperti apa yang diamanatkan dalam sesana kesulinggihan, maka niscaya apa yang disampaikan oleh Ide Pandita Mpunabe Satwikananda, kita akan mendapatkan ananda atau kebahagiaan melalui prema itu sendiri. Begitu juga yang berpesan kepada sulingge yang hadir, mari kita satukan persepsi, mari kita satukan hati, satukan pikiran untuk bersama-sama membina umat kita, yaitu umat Hindu. Janganlah memberikan suatu statement atau pernyataan sehingga membuat umat bingung. Oh, niki nak sulingge ini sulingge ini, sehingga saling menjatuhkan, saling mengangkat. Tetapi bagaimana kita mengangkat semua sulingge-sulingge yang ini menjadi terhormat? Yaitu apa? Melalui peran serta umat kita semuanya. Begitu juga seperti apa yang disampaikan oleh Nabe nya Ide Pandita Dharma Ananda, bahwa seorang sulingge itu mempunyai kewajiban adalah ngeloke palesraya pandita. Artinya apa? Seperti 4 poin yang tadi saya sebutkan, juga adalah melaksanakan dang guru acara itu, guru loke, sebagai pengajar dan juga sebagai memberikan pelayanan kepada umat manusia, yaitu melalui upacara upacara yatnya. Kenapa? Di dalam Weda dijelaskan yatnya, tapa, karma itu wajib hukumnya bagi umat Hindu. Tidak bisa sempurna kita sebagai umat Hindu tanpa melaksanakan yatnya. Begitu juga tanpa melaksanakan tapa pengendalian, begitu juga karma sesuai dengan suwagina ataupun profesi kita masing-masing. Kami selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Dharma Upapati PHDI Provinsi, sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada umat yang sudah mensupport, mendukung, dan sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Kami selaku parisade, seperti apa yang diamanatkan dalam anggaran dasar, yaitu mensosialisasikan bersama, ya, mengambil kebijakan dan keputusan tentang agama. Nah, mungkin kenapa Nak Lingsir hadir berdiri di sini, yaitu adalah salah satunya adalah seperti yang Nak Lingsir sampaikan. Ya, jadi sulingge yang baru, kami ucapkan terima kasih dan juga lakukanlah kewajiban mulai sekarang. Karena kalau sudah sulingge, sampun mebikse, sampun ngelingeng wede, usang mapulang lingge, ada 3 tahapan menjadi sulingge, baru boleh ngeluk kepala seraya pandita.